Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam kuliah online, Universitas Tekom. Nah, untuk pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman kedua ya. Untuk PHP. Jadi kita melanjutkan ke pengkodingan yang terakhir. Jangan lupa untuk untuk materi yang saya sampaikan ini nanti bisa
Oke, mungkin bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Dan nanti kita masih dalam satu project ya, pengolahan data sederhana dengan PHP dan MySQL. Dan ini adalah nanti project web yang akan kita buat. Ini sederhana, nanti bisa dikembangkan semisal kalian mau membuat yang lebih bagus ataupun yang layaknya pada web-web di internet ya. Ini saya hanya menggambarkan menggambarkan ataupun menyampaikan bukan dasar ya, tapi contoh contoh mudahnya ini kalau memang nanti sudah dipahami, membuat web yang lebih bagus itu akan sangat sama mudah ya, maksudnya ya dalam artian sudah tahu alurnya ya. Nah, nanti hari ini akan saya jelaskan, saya previewkan dulu apa-apa yang perlu di kita buat di pengkodingannya. Ya, nanti minggu depan baru saya jelaskan di praktikumnya ya. Nanti bisa kita lihat untuk praktikumnya seperti apa. Ini step by step, nanti satu per satu saja, tidak apa-apa kalau memang kalian biar tidak bingung ya. Nah, ini sini kita membuat koneksi dulu tentunya ya. Nah, kemarin kita kan sudah membuat database yang namanya Stacom ya di sini ya. Nah, ini Stacom. Nah, nanti yang akan kita buat ataupun dalam penyimpanan web kita itu nanti akan disimpan di web database yang kita buat kemarin yaitu Stacom ya. Nah, tentunya Stacom sudah ini ya. Ini adalah struktur dari database Stacom kemarin. Ingat ya, kita kan kemarin baru membuat database Stacom, kemudian tabelnya juga sudah kita buat ya. Nah, ini tabel pada mahasiswa. Kemudian kita buat selanjutnya adalah pengkodingannya, yaitu kita melalui koneksi terlebih dahulu. Nah, untuk PHP kalian sudah tahu apa namanya untuk format penulisannya ya. Jadi pertama itu ada kurang dari tanda tanya. PHP ini adalah pasti ya, antara ini sama yang bawah ini adalah pembuka dan penutup. Seperti halnya kalau di PHP itu kan juga ya ada ya pembuka dan penutupnya. Nah, jadi kalau di PHP kita menggunakan seperti ini. Nah, kemudian kita buat deklarasinya ya. Kita ada DB hostnya, nanti kita gunakan dulu di local host karena belum online ya. Jadi DB hostnya kita menggunakan local host. Jadi kita simpan di local host, kita jalankan di local host nantinya tentunya. Kemudian untuk user kita menggunakan root ya. Ini harus seperti ini ya. Jadi untuk passwordnya kita tidak usah menggunakan password, tidak apa-apa. Untuk pengkoneksian ya, nanti malah agak ribet nantinya kalau menggunakan password kalau belum terlalu paham ya. Kemudian name, DB name ini adalah nama daripada database yang akan kita panggil, yang akan kita koneksikan. Jadi kemarin kita membuat sebuah database di sini Stacom ya. Nah, yang akan kita panggil di sini di koneksinya adalah Stacom juga. Kemudian untuk koneksi MySQL connect kita panggil deklarasi tadi ya, untuk DB host, DB user, DB password ya, DB name atau nama daripada database. If MySQL connect error no. Nah, ini jika ya, jika if itu jika MySQL tidak connect atau tidak bisa terakses, echo. Nah, ini gagal melakukan koneksi ke database error. Nah, ini adalah keterangannya. Nanti misal kita tidak bisa connect ya, katakan kita belum menjalankan SAM-nya ya, nanti akan mendapat pesan seperti ini, gagal melakukan koneksi ke database. Atau misalkan kalian salah dalam penulisan pemanggilannya Stacom, ataupun misalkan Stacom M-nya 2 sedangkan database kita adalah menggunakan M-nya 1, nah itu juga tentunya akan tidak bisa dipanggil ya, nanti akan gagal melakukan koneksi ke database. Kemudian nanti yang kedua kita buat adalah indeksnya, indeks untuk PHP tampilan data ya. Nanti untuk
karena database kita kemarin adalah database STEKOM, itu ada nomor, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, komentar, dan aksi ya. Nah, ini untuk menampilkan nanti penampilan datanya. Nah, kita tuliskan seperti ini saja nanti. Kalian sambil ditulis dulu tidak apa-apa ya, semuanya atau satu persatu tidak apa-apa, nanti di tiap pertemuan nanti kita akan bahas per satu persatu. Nah, ini kita gunakan koneksi Harif tambah PHP. Nah, ini untuk misalkan menambah data nanti. Nah, ini sesuaikan saja untuk buttonnya, kita namai dengan tambah. Di ini kalau kita menggunakan pemrograman web 1 kan ada, kita gunakan Dreamweaver ya sebenarnya ya. Nah, itu bisa kita buat manual sebenarnya, tapi karena ini adalah pemrograman PHP, kita buat pengkodingan ya, agar terbiasa pada saat kita membuat sebuah program atau web ya. Kemudian PHP tabel border. Nah, ini kita buat tabel bordernya 1 biar tidak terlalu tebal ya. Nah, hijaunya ini pemanggilan nanti adalah untuk nomor, nama, jurusan, semester sesuai dengan ini ya. Nah, ini. Oke. Sampai komentar dan aksi, komentar ada action ya. Oke, seperti ini kalian tulis sama ya, tampil masklist query koneksi select from mahasiswa. Ini adalah setelah kita koneksikan di MySQLi, nanti kita pilih ambil datanya dari mana. Untuk data ini, nomor, nama, dan sampai aksi ini adalah kita dari tabel mahasiswa. From mahasiswa ini adalah tabel. Seperti itu ya, nomor 1, dimulai dari nomor 1. Kemudian while MySQLi fetch result, tampil. Nah, ini untuk menampilkan data yang kita panggil nanti. Jadi semuanya ada nomor, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, dan komentar. Ini adalah yang kita panggil dari database, dari tabel mahasiswa. Itu nanti ini untuk penampilannya, untuk while ini ya, untuk tampil. Nah, kemudian echo title, edit data, kemudian ada hapus data. Nah, di situ nanti ada edit dan hapusnya. Ini dibuat seperti halnya button nantinya, seperti tanpa seperti button. Untuk tabelnya kita lanjut ini ya, tabel untuk BR-nya kita tebalkan ini untuk BR ini. Kemudian yang berikutnya ada tambah PHP, ini untuk menambahkan ya. Nah, ini saya pisah karena ini sebenarnya nyambung ya. Ini satu-satu ya, ini indeksnya, kemudian ini tambah. Nah, tambah ini adalah untuk menambahkan data baru nanti. Nah, pada insert ya, kalau tambah atau insert sama ya. Jadi kalian buat div class-nya dulu, kemudian row-nya ada col empty. Nah, ini kalian tulis aja seperti ini nanti. Setelah jadi nanti kalian akan lebih paham lagi. Kalau hanya membaca seperti ini belum ada hasilnya, nanti memang agak bingung ya nanti ya, karena kita masih belajar dari awal. Ada form control, placeholder itu untuk dari field name-nya ya. Namanya name-nya adalah name. Ini adalah di pemanggilan untuk nanti bahasa pemrogramannya. Misalkan kita di sini name-nya sudah name kecil seperti ini, kalau memang kita panggil nanti besar-besar itu tidak akan tampil, karena di database-nya itu di sini name-nya kan kecil. Seperti itu ya. Karena untuk pemrograman memang bisa dikatakan riskan ya. Salah titik juga tidak bisa tampil, kemudian salah besar kecil juga tidak bisa ditampilkan, seperti itu. Harus teliti, jeli, namanya programmer itu memang orangnya teliti-teliti ya. Control label jurusan, kemudian jurusannya apa saja kita tulis di sini untuk value-nya ya. Ada apa saja, S1 grafis, D3 akuntansi, misalkan D3 MI, D3 akuntansi. Nah, ini sesuaikan dengan nanti yang akan kita buat di dalam untuk insert ataupun penambahan data di aplikasinya ataupun di webnya ya, karena ini berbentuk seperti halnya aplikasi sebenarnya nanti untuk pendataan atau untuk memasukkan data baru tambah. Ini untuk tambah ya, silakan di
untuk jenis kelamin juga di sini ada laki-laki, perempuan untuk value-nya. Kemudian keterangan-keterangan di sini pakai teks TR ya, nanti row-nya berapa untuk misalkan keterangannya bagaimana sudah lulus ataupun melebihi batas dan lain sebagainya misalkan ya, itu untuk contoh saat ini adalah untuk penambahan data ya. Oke, untuk awal insert datanya ya di sini untuk grup, untuk kemudian baru untuk ada submitnya, tentunya submit untuk simpan. Jadi nanti jadinya seperti halnya aplikasi apa ya, seperti halnya aplikasi desktop tapi berbentuk web seperti itu, karena untuk menambahkan data maupun menghapus dan lain sebagainya. Oke, itu untuk yang tambah data. Kemudian ada X tambah ya, PHP include koneksi PHP, ada NIM, nama menggunakan POS ya, jurusan semester CK, keterangan insert into mahasiswa. Nah, ini untuk nama jurusan semester. Nah, lokasi indeks PHP ini sama untuk insertan penambahan, tapi dia ini kan untuk deklarasi dari pada beberapa yang harus kita buat di dalam penambahan nanti ya, untuk tombol misalnya. Ini untuk penginsertan datanya seperti ini, nanti NIM-nya berapa, namanya jurusan semester berapa, untuk keterangannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk edit juga, karena nanti, tadi sudah diberikan nantinya ada tombol edit ya, tentunya kita bisa mengedit data yang sudah kita insertkan atau masukkan. Nah, di sini bisa kalian tulis seperti ini nanti. Mungkin tidak harus besok jadi ya, satu per satu tidak apa-apa. Ini karena ini lumayan banyak. Nah, ini kalian tuliskan seperti ini. Oke, sampai selesai ya. Ini untuk edit tab, edit PHP, karena untuk mengedit data yang sudah kita insertkan, baru nanti kita simpan kembali. Dan ada edit PHP untuk mengenai edit ya. Kita menggunakan update mahasiswa, set nama jurusan, jurusan semester dan sebagainya, lokasi. Nanti untuk idenya kita kembali ke indeks, karena edit itu kan lebih ke indeks, kembali ke indeks. Kemudian juga ada hapus data ya, koneksi include koneksi PHP, mystery query koneksi, delete from mahasiswa where ID, get ID apa yang sesuai dengan ID, misalkan ID 1 kita hapus ya, nanti akan terhapus, data berhasil dihapus. Kemudian lokasi indeks PHP kembali ke indeks, seperti itu ya. Ini adalah tidak terlalu banyak sih, ini memang terlalu masih sederhana. Sebenarnya kalau memang perkuliahan sudah tatap muka, sebenarnya saya mau buat ataupun berikan sebuah project untuk pembuatan web yang lebih bagus lagi. Karena kita online, untuk lebih efektifkan ya, kita tidak perlu yang susah-susah, karena kita masih dalam perkuliahan online ya. Yang terpenting kita paham saja untuk tambah itu untuk apa, pemanggilannya, untuk koneksinya dan lain sebagainya, itu yang perlu kalian pahami. Untuk kalau sudah paham nanti tentunya sudah, oh, untuk membuat web yang lebih bagus itu seperti apa? Nah, itu akan paham ya. Oh, harusnya seperti ini. Nah, kalian nanti boleh menggunakan, kemarin saya bilang boleh menggunakan editor apa saja ya. Yang terpenting untuk PHP, silakan. Kita lebih ke pengkodingan, berlatih belajar untuk pengkodingan ya, tidak mau menggunakan, sebenarnya Dreamweaver juga bisa, tapi jangan menggunakan yang manual, karena untuk web 1 memang kita menggunakan manual membuat tabel langsung. Nah, untuk ini di sini kan tabel kita menggunakan coding ya. Nah, seperti apa nih, seperti ini. Kita misalkan saya menggunakan Sublime ya. Kalian boleh menggunakan yang lain sebenarnya. Sublime ataupun yang lain. Kalau Sublime kan nanti terlihat ya, untuk pewarnaan dan lain sebagainya juga jelas. Nanti ada, kalau ada kesalahan juga dia akan lebih gampang debugnya misalnya. Kalian buat mulai dari koneksi dulu, kemudian buat lagi untuk sesuai dengan di sini ya, nanti ya, ini sesuaikan dengan ini. Tidak harus selesai besok, karena ini pertemuan
masih panjang ya. Jadi santai, yang penting nanti jadi seperti itu. Sesuaikan dengan di sini aja, saya rasa pasti jadi untuk pemrograman pengolah data sederhana ini, yang tentunya kita menggunakan PHP dan MySQLi ya, karena dalam hal ini kita menggunakan database yang berhubungan dengan MySQL. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini, kalian tuliskan pengkodingannya mulai dari sekarang ya. Nah, nanti biar yang terpenting pada saat UAS ya. Nanti UAS program sudah jadi dan harus bisa dijalankan dan bisa kita masukkan data misalnya, kemudian kita hapus juga bisa, kita edit juga bisa ya. Nah, semuanya harus fungsi. Dan juga yang terpenting, yang awalnya kan kita menggunakan koneksi ya. Nah, kita bisa terkoneksi apa enggak dengan database yang kita buat di Staycom, seperti itu. Oke, paham ya untuk hari ini. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan mengenai hal itu. Silakan kalau mau mau nyicil di ketik ya untuk kodenya, silakan ya. Nah, jangan jangan copy paste ya, yang saya inginkan kalian paham untuk bahasa pemrograman itu. Oh, misalkan kalian ketik di sini if MySQL connect. Nah, ini kalau kita misalkan tidak dikasih apa ya? Oh, di sini misalkan ID localhost, kalau kita tidak kasih petik ini juga tidak bisa berjalan nantinya. Ini kesalahannya nanti untuk warnanya mungkin akan berbeda. Di sini juga misalkan, nah, itu lebih enaknya untuk apa namanya editor sekarang itu kita dimudahkan, kita diberikan apa namanya dimanjakan ya, ibaratnya dimanjakan oleh editor. Kalau ada salah sudah terlihat, kalau kesalahannya di mana juga sudah kita ditunjukkan ya untuk bagian mana. Seperti itu ya. Boleh menggunakan Supreme ataupun yang lain boleh. Untuk saya pribadi menggunakan Supreme ya ini ya. Nanti dibuat semuanya, kalau sudah jadi nanti akan jadi sebuah halnya project aplikasi pemrograman sederhana untuk yang kita maksudnya. Oke. Seperti itu ya untuk hari ini mungkin. Sebentar, Sublime. Nanti untuk materi ini silakan ya diakses di Classroom ya. Ah, Sublime-nya belum bisa di anu ya. Bentar. Oh iya, silakan ya nanti ditulis satu persatu yang jeli ya. Saya bilang karena untuk pemrograman itu tidak kesalahan titik, kesalahan koma, kesalahan abjad saja itu sudah error ya, tidak jadi untuk pemrograman yang kita buat. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih teliti untuk pemrograman. Oke, hari ini cukup ya untuk penjelasan mengenai program yang akan kita buat. Mungkin mulai minggu depan kita akan coba satu persatu ya untuk penulisan tersebut ya. Nah, saya tidak harus mengharuskan besok harus jadi semua, santai, kita masih ada beberapa pertemuan. Saya cek nantinya siapa saja yang sudah membuat misalkan ya, kemudian baru kita eksekusi nanti pada saat hampir pertemuan akhir. Ada mungkin ada yang error atau tidak, nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dicoba ya, dipraktekkan untuk memulai menuliskan pengkodingannya untuk PHP-nya, untuk pemrograman pengolah data sederhana dengan PHP. Terima kasih sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.